Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Karas melahirkan anak zombie. Waduh, kok bisa ya teman-teman? Ini apa Abang Badrul itu jadi zombie? Jadinya ya anaknya Karas jadi zombie gitu ya? Waduh. Yaudah kita ceritakan nih teman-teman. Misteri banget ini. Pada suatu hari di dalam rumahnya Karos. Oke guys, kita akan masuk ke dalam rumahnya Karos. Assalamualaikum. Paket. Mana nih Karos? Karos. Oh itu dia. Upin Ipin sedang mampir ke rumah Karos nih teman-teman. Asik lagi main di rumahnya Karos teman-teman. Ada Karos. Karos, apa kabar nih? Gak nyangka bentar lagi Karos punya anak. Kata Upin Ipin. Oke guys, bentar lagi Upin Ipin Karos bakal punya anak nih guys. Asik. Iya, aku baik-baik saja kok. Iya nih, bayinya udah nendang-nendang. Hehehe, waduh, semenjak nikah sama Abang Badrul jadi Karos bahagia banget ya. Ih, Bang Badrul kemana Karos? Kok gak ada di rumah? Iya nih guys, mana nih? Apa ya, kita manggil apa sih? Kakak ipar ya teman-teman. Asik. Abang Badrul jadi saudara mau pinipin. Biasalah dia mah paling lagi ngadu burung. Iya tuh, kalau cowok kayak gitu, main burung sama mancing ya teman-teman. Saat sedang asik mengobrol tiba-tiba. Oke guys, saat asik mengobrol tiba-tiba kenapa guys? Waduh, ada terjadi sesuatu kayaknya nih teman-teman. Aduh, tiba-tiba perutnya sakit banget. Aduh, Pinipin tolong, kata Karus. Oke guys, Karus merasa kesakitan teman-teman dan minta tolong. Waduh. Wah, jangan-jangan mau lahiran. Jemipin, kita bawa Karos ke rumah sakit. Oke guys, kita akan bawa Karos ke rumah sakit teman-teman. Wah, kasihan banget Karos sampai kesakitan seperti itu. Waduh. Oke, naik ke mobil. Oke guys, kita akan pergi saja teman-teman. Kita langsung nganterin Karos ke rumah sakit nih. Bang Badrul, mana sih? Aduh, istrinya lagi mau lahiran malah masih main burung aja. Burung darat atau burung apa itu ya? Aduh. Oke. Aduh, nabrak lagi. Untung gak marah tuh orang. Oke guys, kita langsung pergi saja ke rumah sakit. Niu. Awas, ini ada pasien gawat darurat cuy. Awas, astaga. Oke, niu. Misi. Niu. Aduh, tapi kita gak usah rusuh juga kali. Nabrak lampu merah terus. Oke, ngejur. Misi. Sampai. Hap, sampai deh. Asik. Karos pun langsung dibawa ke ruang bersalin untuk melahirkan teman-teman. Langsung melahirkan teman-teman. Wih, azik, Karos, azik. Dok, gimana dok istri saya dan anak saya? Kata Bang Badrul. Tuh gimana tuh istrinya Bang Badrul? Ini baru pulang nih abis main burung Bang Badrul. Istri Anda selamat, tapi bayinya bayi zombie, kata dokter Pocong. Waduh, bayi zombie teman-teman. Waduh, kenapa nih? Wah, apa bayi zombie? Kok bisa sih dok? Kata Abang Badrul. Oke guys, Abang Badrul kaget terheran-heran teman-teman. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kemungkinan istri Anda tidak sengaja memakan daging zombie dan itu membuat bayi zombie. Hey, mana ada zombie itu cuma mitos, cuma film. Mana ada daging zombie, mau beli daging ayam daging zombie gitu. Coba dok, saya mau lihat istri saya dan bayi saya. Oke guys, ini udah kayak film-film ya teman-teman. Emang ini film sih. Waduh, drama apaan ini ya? Karos dan bayinya pun keluar dari rumah sakit. Oke guys, kita lihat teman-teman. Ya ampun, kacau banget ini. Gimana aku mau lihat nih? Aduh, gimana? Wah, ternyata bener zombie. Hijau banget bayi itu. Kan ini mah bayi tuyul ini. Waduh, warnanya hijau teman-teman. Langsung bisa berdiri cuy. Ya ampun. Waduh, mau gimana nih Ros? Mau kita buang aja bayinya? Waduh, bayi zombinya mau dibuang. Karena bayi zombie cuy. Ya ampun, kena azab. Jangan lagi, gini-gini tetap anak kita. Bentar, aku mau nelpon opa dulu. Waduh, kok bisa ya guys? Wah, misteri banget teman-teman. Ini dokternya juga dokter Pocong. Ya udahlah, namanya juga film. Karos pun pergi untuk menelpon opa tentang bayinya. Oke guys, wah deg-degan banget. Kok bisa ya ampun. Kenapa nih?
Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba, oke, kenapa nih tiba-tiba, ada apa, ada apa? Waduh, Kia tolong aku diculik, kata Karos. Oke guys, Karos diculik teman-teman, ya ampun. Kenapa ya? Waduh gawat Ros, sepertinya telah diculik, kita harus menolongnya, kata Bang Badrul. Oke guys, Karos diculik, ya ampun. Aduh kenapa nih, kok bisa ya ampun. Oke naik ke mobil, gawat naik ke mobil. Ayo cepetan Upin sini naik ke mobil. Let's go, kita akan pergi cari Karos dan penculiknya. Waduh aduh kecelakaan lagi. Ipin naik Ipin. Nah oke guys, kita langsung pergi saja teman-teman. Ya ampun sedih. Alah nabrak. Oke guys, ya ampun, gimana ceritanya? Karos diculik, siapa menculiknya ini? Woi, woi, aduh, aku juga nyupirnya nggak tahu kemana nih, pusing guys, aduh, nabrak. Oke mana nih, aduh, nanti kita ke merah-merah ini guys. Oke kita kesini, Karos lagi diculik sama bapak-bapak, Badrul. Apa sih Abang Badrul, nggak jelas banget. Hei kau penculik, balikan istriku. Woi itu woi, kata Abang Badrul. Oke guys, Abang Badrul datang untuk menyelamatkan Karos. Kalian jangan ikut campur atau nanti kusakiti kalian. Waduh kusakiti. Wah sweeper guys. Wah sweeper jangan mencuri. Upin Ipin bersiaplah, kita akan mengalahkan penculik itu, kata Abang Badrul. Oke guys, kita akan mengalahkan guys penculik itu. Hahaha. Upin Ipin pun membantu Abang Badrul untuk melawan penculik itu. Oke guys, kita melawan guys untuk melawan penculik itu. Dasar penculik jahat ya. Dan ibarininya dia menculik istrinya Abang Badrul. Tetapi sayang sekali mereka bertiga kalah sama penculik ya. Aduh, kita kalah, ternyata kita lemah banget. Aduh gimana nih, ya ampun. Dasar manusia lemah, berani-beraninya melawanku, kata sweeper. Waduh, sweepernya serem banget teman-teman. Cia, cia. Cia, cia, cia. Mama. Oke guys, ini udah track mama lagi nih. Aduh, si bayi zombie nih. Aduh, kenapa nih? Oh, apakah bayi ini mau melawanku juga? Hahaha, sini kalau berani. Oke guys, kalau berani teman-teman. Oke ya, karena ternyata bayi zombie ini mungkin punya kekuatan super kali ya. Asik. Hei kau, jangan menang. Ternyata bayi zombie itu dapat mengalahkan penculik itu. Wah, keren banget. Punya kekuatan super bayinya. Bayi ajaib ya guys. Aduh, kacau. Karena sudah menyelamatkan Karos, akhirnya Badrul mau merawat bayi zombie itu, guys. Aduh, akhirnya mau merawat juga ujung-ujungnya. Tamat, oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment teman-teman. Ada-ada aja cerita kali ini. Silahkan komen ya guys, itu bayi super atau apa ya? Silahkan komen di bawah.